Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini gue bakal coba nge-share GTA lagi, yaitu GTA tema kebelet film lagi coy. Jadi di modpack kali ini atau di GTA kali ini tuh banyak fitur yang udah gue masukin gitu. Kayak skinnya itu ada banyak lah ya. Jadi ya untuk modpack kali ini gue bilang modpack yang paling mantap coy, yang pernah gue buat selama gue nge-youtube ya. Dan ini modpack itu buat GTA offline dulu, karena ini hack version ya. Jadi buat yang support Sam nanti itu ada di versi lightnya coy. Jadi kalian stay tune aja. Tapi gua nggak terlalu ini ya. Gua nggak janji bahwa nggak tuh. Gua nggak janji kalau gua mau buatin gitu. Kalau ada waktu gua buatin coy. Dan di modpack kali ini itu gua nggak tahu bakal support Android 11 atau enggak. Dan buat yang HP-nya RAM 2GB ke bawah, kalian jangan terlalu maksain coy, karena modpack ini tuh lumayan berat coy di HP yang speknya itu rendah coy. Dan di modpack kali ini tuh gua udah perbarui ini apa sih namanya soundpacknya coy. Jadi kalian itu nggak bosan-bosan dengerin soundcarnya coy. Jadi di sini tuh udah mantap lah ya. Dan ya di sini gua udah ganti untuk road sama sidewalknya coy, sama retextur juga. Dan besornya sendiri di sini gua masih make besor 5-star mix ya kalau nggak salah. Pokoknya di modpack kali ini tuh gua bilang ini modpack terbaik gua coy selama gua yang nge-youtube. Jadi apalagi yang kalian tunggu, kalian download ada di pin komentar coy, link downloadnya. Nah di sini kalau lagi hujan atau pada saat cuaca hujan itu NPC random ya bakal make apa sih namanya payung coy. Jadi di sini gua udah tambahin kayak pluguin payung supaya modpacknya itu keren coy, terus agak realistis gitu. Oh ya, di sini juga gua udah tambahin kayak anim nembak gitu. Jadi kalau mau ngambil senjata dia itu ngambil dari belakang coy. Jadi kayak ala-ala Five-Em lah. Dan di sini tuh ikon senjatanya itu gua transparanin ya supaya HUD-nya itu nggak diganggu coy. Dan buat kalian yang mau ganti senjata, kalian klik yang ada di bawah bintang itu ya. Oh ya, di sini gua mau ngomong dulu di sini tuh atau di modpack kali ini tuh gua nggak masukin mod motor ya, karena gua takut masukin mod motor kalau tanpa sepengetahuan autornya coy, takut channel gua di lock coy. Jadi ya kalian terima apa adanya ya, soalnya juga gua nggak terlalu suka sama mod motor, gua lebih suka ke mod car coy. Nah di sini gue juga udah tambahin fitur kayak bodyguard gitu, atau lebih tepatnya ini teman gitu ya. Jadi kalau kalian main di apa sih namanya kayak main-main ngejar-ngejar polisi gitu, ini berguna banget coy. Soalnya bakal ngebantuin kita, terus keren gitu, kayak kita nggak kesepian lagi kalau main GTA coy. Nah di sini saran gue kalian make yang handgun aja atau yang shotgun, karena bakal keren coy kalau misalnya lagi kejar-kejaran gitu sama polisi coy.
Nah, di sini untuk skinnya sendiri di sini tuh udah banyak banget coy. Jadi kalian lihat aja untuk reviewnya coy. Mau yang enak-enak? Nah, dikarenakan gue lagi malas buat sinematik di sini, gue bakal coba review untuk mod carnya satu-satu coy. Jadi mod car di sini tuh udah mantap-mantap lah ya. Jadi gimana guys untuk modpacknya, udah mantap kan? Nah untuk next modpack kalian bisa komentar di bawah, kita bakal buat modpack apa lagi coy. Dan mungkin untuk videonya sampai sini aja, kalian tunggu versi lightnya ya, ntar gua buatin ya kalau sempat. Dan ya, jaga kesehatan kalian, bye bye. Yeah.